Coba pegang Pak Dika. Kelar. Apa ini pegang? Coba. Dengan ini kami resmikan kantor Lapo Pak yang baru. Yeay. Ya, ya. Seneng banget hari ini. Sedih. Kenapa lagi? Rame lagi. Kalau di kantor rame. Iya. Enak. Tolong dong, tolong. Ada yang mau gantiin posisi saya? Enggak ada. Makasih. Pak, donat saya hilang. Hah? Siapa di antara kalian yang berempat yang udah ngambil donat saya? Lihat. Hilang 6. Duanya lagi berarti penonton ya. Enggak, saya juga belum makan hari ini. Jangan bohong lah, kalau masnya enggak apa-apa lah ngaku aja lah. Enggak, gua ngambilnya tadi di kotak yang satu lagi. Iya. Itu yang belum mulai. Ini cerita Andika. Jangan yang off air. Sebentar. Tadi kan tadi Teh Ayu udah naro jebakan martabak tuh di interogasi. Siapa yang makan martabak tadi? Siapa tadi? Kelihatan enggak? Martabak komandan. Komandan lah. Beneran komandan? Iya. Yang paling doyan makanan siapa lagi? Berarti jangan nih, yang makan ini donat nih. Langsung enong komandan. Iya. Buset. Ya jangan kan donat, pizza aja dia seblak. Jorok. Ini mah jorok. Kameng nih. Enggak, bentar. Jangan bercanda, saya serius. Ini kasus bagaimana? Saya belum. Kasus ada kasus yang lebih penting komandan. Apa nih kasus donatnya Ayu hilang 6. Tuh. Siapa yang makan komandan? Memang di kantor ini akhir-akhir ini banyak yang pada ngambil makanan tanpa sepengetahuan kita. Iya. Jangan asal ngomong ya. Siapa itu kira-kira komandan? Siapa? Wendy kemarin laporan satenya hilang, burgernya juga hilang. Iya. Di kantor saya, di ruangan saya, coklat saya, martabak saya juga hilang. Lah, martabak? Ini mesti dicari siapa pelakunya nih. Terlaluan di kantor. Yang berani masuk kantor ruangan kan cuma komandan. Iya. Oke. Okay. Masa dia ngegado semen putih kan? Bisa keras mulutnya. Iya. Ini kayak krim-krim donat lu kan? Iya. Hati-hati Ayu, jangan sampai donat kamu hilang lagi. Udah hilang 6 komandan. Hilang 6? Iya. Keterlaluan itu orang. Rakus itu orang komandan. Iya. Kita doain aja gimana? Kita doain yang makan donatnya Ayu ya kena azab. Azab kenapa? Apa? Jangan terlalu mendoakan seperti itu. Kenapa sih? Enggak boleh. Kan perbuatan buruk. Manusia. Nah, ya. Gak bisa, ini mesti dihukum. Iya dong. Ini orang saya bilang-bilang. Kanan tapi sampai kena aja. Kita selfie bareng-bareng aja yuk guys. Buat apa selfie? Ayo. Jarang-jarang nih kita foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 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 Azabnya gimana Pak? Azabnya jadinya? Azabnya apa? Azabnya nih. Tadi habis cukuran. Iya. Masih nyisa tadi. Tiap makanan beda-beda azab. Yang makan nih donat, kita doain perutnya tengahnya bolong kayak donat. Takut. Sudah. Ini sudah terlalu mengerikan. Yang makan sate gua doain dapat azab. Apa, Pak? Ketusuk. Burger, Pak. Doain nih, Kak. Yang makan burger gua, itu kan burger ketumpuk-tumpuk. Ya mudah-mudahan masalahnya juga bertumpuk-tumpuk. Aduh! Oh. Udah, saya ngaku. Saya yang makan. Tukar, komandan. Rakus banget. Bilangnya lagi, Din. Saya emang paling takut sama sate. Ketusuk. Minta maaf. Biji mata ketusuk nanti. Kenapa sih komandan lagi diem? Oh. Iya, lagian kan kita anak buah. Kalau komandan mau tinggal bilang, kita kan bisa pergi dari sini. Berani kasih. Ya maafin saya tuh kebetulan pengen diet. Tapi begitu saya lihat, loh kok gak ada yang nge-add saya gitu. Diet! komandan dietnya apaan sih emang? Iya. Yang OCD itu? Saya gak makan nasi, tapi kalau donat saya makan. Ternyata cuma diet nyemil aja. Kalorinya lebih gede. Iya. Gulanya banyak, kalorinya banyak. Habis teman saya bilang dong, jangan makan nasi, perut bakal kempes. Gitu, ya udah saya gak makan nasi. Tapi donat, martabak, burger dimakan semua. Iya, saya makan semua. Kalau perut kempes mah tinggal gini aja nih. Psss, gitu. Kempes. Langsung.
Ya, maafin deh ya. Jangan sekarang maafin. Pokoknya hari ini sebagai gantinya saya traktir semuanya. Traktir apa? Ayo dah, kita belum. Traktir air putih. Ya astaga. Enggak, boleh, boleh. Pesan. Cuma pesan. Kita belum pernah nih. Sekalian nih kru-kru juga belum pada pernah nih. Ayolah. Marilah. Set. Halo. Ya. Iya. Martabak Taulani 2 paket ya. Wah, ada martabak. Oh, ada martabak. Iya. Oh, nasi goreng Taulani berapa? Mau berapa? 10. 10. Iya. 10. Ya. Jangan mau kalau Taulani. Kenapa? Ntar disuruh swipe up. Oh iya benar. Jangan. jangan. Kalau makan sama dia barter promo. Ya ini donat gimana, Bu? Ya udah kita beli lagi aja. Saya yang beliin. Saya yang bayar. Ya, mana duitnya? Duitnya? Ya beli aja dulu. Ya, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Di kantong kan ada dompet, keluarin cepet lah. Iya, benar. Saya gak bawa dompet. Ya udah, ntar saya gantiin tapi ya. Ayo, ikut dong beli donat. Ayo. Ya. Ada-ada aja ya. Tahu. Komandan. Gimana kasus nih? Saya pamit duluan ya. Mana sih? Mau istirahat dulu. Istirahat. Tidur belum kan selesai. Belum jam istirahat. Biar kayak teman-teman itu enak santai udah. Kepada. Ya kan kita harus menjaga supaya ini tetap jangan ada yang kosong. Oh iya siap komandan. Apaan tuh ribut-ribut tuh? Loh. Hei, kenapa itu ribut-ribut? Loh, Ki, ngapain kamu? Apa ini? Loh. Nah, ini dia komandan. Ini yang dagang tadi. Bukan. Salah orang. Sorry. Kenapa? Ini apa ini? Kenapa ini tiba-tiba? Yang membuat keributan street fighter ilegal. Street fighter ilegal? Ya. Enggak, Pak. Ini salah paham, beneran. Ini asal nangkep sih. Tadi saya... Sebentar, stop. Kamu yang tadi lari-lari di pinggir jendela kan? Iya, Pak. Yang diubur-ubur sama kamu kan? Iya. Jadi itu saya ngejar-ngejar dia. Jadi kamu ngubur-ubur dia karena diduga ini street fighter? Betul sekali, Komandan. Karena aduan dari masyarakat yang membuat onar di jalanan. Bukan. Ini cuma salah paham, Pak. Jadi saya itu memang kebetulan ada di tempat street fight itu. Tapi saya nggak ikutan berantem. Cuma langsung ditangkap aja sama dia. Kamu Ryu? Wah, saya... Fighter. Dalsim. Wah, curang Dalsim nih, tangannya panjang. Jadi ini, Komandan. Wah, pertarungan bebas di jalanan. Betul. Aduh, di mana ini dilakukan pertarungan seperti itu? Anda terlibat di situ? Enggak, Pak. Jadi saya itu memang kebetulan di situ saya lagi nonton. Uh-huh. Saya ini kan dari komunitas MMA, Mixed Martial Arts. Oh. Iya, jadi itu saya tuh saya mendengar kabar bahwa ada pertarungan street fight itu kan nggak boleh, Pak. Betul. Saya datang ke situ tuh sebenarnya kepengen meluruskan supaya mereka tuh berhenti, supaya masuk tuh yang ke profesional aja begitu. Bang. Bertarung jangan di jalan tapi di ring beneran. Iya gitu. Begitu. Anda komunitas apa, Tri? MMA. Ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta. Antar pada cinta. MMA. Bu, silakan Komandan di. Anda berarti kita silakan duduk dulu ya. Dengan Mas siapa? Silakan duduk dulu. Iya. Biar kita BAP. Randy. Ya, saya Randy, Pak. Oke, sudah berapa kali Anda bertanding di MMA? Dua kali, Pak. Dua kali? Iya. Menang? Menang, Pak. Lawannya orang Indonesia atau dari luar? Orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia. Baik, berarti Anda ini bertarung juga di Street Fighter itu? Enggak, Pak. Saya tadi menang dua kali itu bukan di Street Fighter itu, Pak. Oh. Itu di MMA profesional, Pak. MMA profesional? Iya, bukan yang di Street Fight itu, Pak. Hei! Ya. Ngapain bawa mesin tik ke situ? Gak apa-apa. Ini lawannya berdua. Oh. Kira-kira dalam berapa ronde Anda akan menjatuhkan dia? Fight! Tunggu dulu dong. Ini lagi press con, lagi press con. Lagi press con. Ini lagi press con, lagi press con. Sabar. Iya. Berapa ronde kamu akan menjatuhkan dia? Kira-kira saya selesaikan dalam satu ronde. Satu ronde, wow, luar biasa. You never expected, man. Hey. It's my fight, man. Whoa. And I'm trying to do the best for me, man. Gula darah naik.